Okey, sekarang ni kita ada kat sekolah mana ya? Okey, apa? Okey. Ha? Okey, kandang permai. Alright. Okey, okay, kandang permai ni berapa ramai orang ada kat sekolah ni? Ha? 300? Oh. 300. Tinggalkan macam kat sekolah abang tu kan? Dulu ada kandang tengah dia belajar. Ha, abang tu kerja sekolah dekat kampung. So, bila kat kampung ni, kita orang memang sakit je. Yang mana ada? Ha, dia tak ada yang berborak lah. Depan kamera lain. Depan kamera lain. Ha. Kontrol lagi dulu. Okey. Nama saya adalah Alif Ikhwan. Berita Kabadi. Boleh panggil Abang Wan. Okey, hari ini kita akan bincangkan satu bengkel yang terdiri oleh panel-panel yang abang jemput jauh semua ni. Semua jauh. Ada yang di KL, satu pun di KL, tu pun di KL, jauh semua ni. So bila akak-akak dengan abang-abang bercakap nanti, tolong beri perhatian eh. Ada buat nota tak? Tak. Kenapa tak buat nota? Aduh, cikgu pula yang pengalakannya. Alamak. Okeylah. Tanpa membuang masa lagi, kita start terus boleh tak? Boleh. Alright. Tanpa membuang masa, abang pun tak ingat nama panel kita. Sekejap ya. Balik. Okey. Kita akan mulakan kita punya bengkel pada petang ini dengan dimulai oleh panel nombor satu kita, iaitu Cik Ira. Okey, untuk pengalaman semua, Cik Ira ni adalah motivator untuk memberikan kita apa itu Ipati. Saya nak sebut lebih pun, bukan saya yang akan cerita pasal Ipati ni. So, tanpa orang masih yang lebih banyak, kita jemput Cik Ira untuk memberikan kita. Hello. Kuat sangat lah. Tak, okey. Selamat sejahtera, selamat tengah hari. Lepas kelas ke? Habis kelas ke lepas sebelum kelas? Penat tak? Okey. Awak dengar elok-elok. Dengar semua cakap semua panel. Awak senyap, bagi perhatian. Dah settle, boleh balik. Okey. Sebelum saya start, saya nak bagi dua arahan. Dua peraturan lain, saya cerita. Satu, bila saya bercakap, awak tak boleh bercakap. Okey? Kalau orang bercakap, awak angkat tangan. Siapa yang banyak cakap, saya pilih dia datang ke depan, saya tanya soalan. Kalau dia tak boleh jawab, kita suruh dia menari ke, menyanyi ke, kita bagi dia janda. Boleh?
sebelum kita tengok video tu, saya nak tanya, siapa tahu maksud empathy? Tak tahu. Simpati tahu empathy? Simpati tahu apa? Okay, saya nak tengok video eh. Thank you.
So, I panggil orang depan terangkan apa yang dia nampak. Saya nak seorang. Angkat tangan. Siapa yang ada kata depan nak jawab? Kalau tak saya bina. Wih, banyaknya kau tak siap. Tak siap juga.
cuba bagi contoh. Saya cuba bagi contoh. So awak tolong kawan awak kan. Awak rasa awak pun dulu pernah je tak buat homework. Awak selamat sebab ada kawan lain tolong. So sekarang awak tolong kawan ni. Lebih kurang macam tu. So awak akan tolong dia. Awak rasa lah apa yang dia rasa. Bukan setakat kesian ni. Harap-harap kau siap lah sebab lihat kan. Susah macam tu kan. Emotional empathy, cognitive empathy dengan compassion. Emotional empathy ni emosi lah, emosi awak. Contoh, yang main saya contoh ML lah. Okay. Saya ni use Angela. Saya main dengan Bubbly. Main dengan Bubbly, again, yang tak kenal lah, stranger, random. Random tu dia pilih joget. So, skill joget ni dia boleh balik. Kan? Dia boleh balik kita. Dia boleh balik enemy, dia boleh balik teammate. Time tu, akak baru belajar main ML. Akak nak tahu ada kita boleh beli item supaya dia throw from middle. Dia tak boleh buang kita. Time tu tak tahu. Item lah, sorry. So, time tu, dia ni teammate lah, bukan enemy, teammate. Enemy tengah kejar kan. Akak pergi nak tolong Johit ni kan. Nak slowkan enemy. Nak ikat dengan tali. Pasal akak ikut lah sekali lagi. Kurang ajar Johit ni. Dia pergi balik kakak kat tower. Kira dia akak pergi sana nak tolong dia. Dia lari. Dia jadi kakak mangsa dengan enemy. Habis KTA tu siapa je mati akak. Sebab kena Johit tu. First lah awal-awal kan. Lepas tu akak ingat okey lah. Mungkin Johit ni terbalik. Agak pendiam. Lepas tu tengok setiap link. Tak kira kat room mana. Dia datang dia paling tak tahu. Dia datang dia paling tak tahu. Kau ngajar. Habis tu rosak tempoh. Sekarang agak fikir. Kalau Johit tu ada empathy, tak mungkin dia bully agak macam tu dulu. Ada kat sini yang suka bully tak? Uish. Bahaya ni. Bully dekat dia mana? Ada. Kenapa awak rasa nak bully dia? Siapa bully? Sebab dia orang bully awak. Okay, lagi. Lepas tu awak pula bengang aje sebab dia mati.
nanti satu tim tak boleh proceed kan. Contoh ada main FM, dia asyik-asyik kena bunuh je. Enemy pula bagi kaya. Awak dengan sebab awak dengan bengang, awak maki je dekat chat. Kita saya tak maki, awak report je. Jadi belia yang look dulu. Awak lupa ke? Masa awak first main, mati bukan 1-2, lebih dari 10. Awak sekarang, orang baru datang main dengan awak. Macam tu lah dulu orang lain rasa mesti main dengan awak kan. Masa awak baru main, mana boleh mati lah, mana boleh report je. Apa yang awak buat? Awak check dia lepas game. Awak cakap, awak lain kali belajar combo ataupun awak pakai lah item ni. Awak boleh ajar je. Bagi ni tips lah gitu kan. Walaupun awak bukan pro player, tak sepuluhnya awak tak boleh tolong dia. Okay, empathy ni banyak jenis. Tapi untuk level awak, saya rasa awak faham apa maksud empathy dan macam mana awak nak practice empathy kat daily life awak pun dah cukup. Adik-adik. Okay. So last day, macam mana empathy boleh berkesan? Okay, macam mana apa yang awak boleh buat? Awak kena bertanggungjawab. Awak kena baik hati. Awak kena prihatin. Awak kena belajar kasihan dengan orang. Dan awak kena belajar ada niat nak tolong orang. Awak buat ni setiap hari, pakai yakin lah. Nanti kau mesti jadi, kau akan pergi jauh dari tu. Okay, benefits of being an empath. Okay, maksudnya kebaikan menjadi seorang yang mempunyai empathy dalam diri. Extremely understanding, very creative. You're good at receiving information, natural healer. You can connect with people easily. Awak boleh faham orang, so orang akan suka awak. You have a natural ability to mention others. Awak boleh bagi kata-kata semangat kat orang. Kalau awak ni orang jahat kan, orang yang buka mulut je keluar benda jahat, buka mulut tu mati. Awak rasa orang nak ke datang cerita masalah dekat awak? Tak mau. Nanti bila awak ada masalah, bila awak nak cerita dengan dia, dia nak dengar tak? Tapi kalau awak dengar bila dia ada masalah, dia akan dengar bila awak ada masalah. Betul tak? So, aku harap kamu semua boleh practice empathy start dari hari ini. Tak kisah main ML ke, main PUBG ke, main Roblox ke, Fire ke. Janganlah jadi, janganlah jadi, jangan jadi beban, jangan jadi pembuli. Okay, sekian daripada kakak, terima kasih. Apa yang Kak Ira cakap hari ini, kita hadam, kita amalkan dalam cara hidup kita keharian. Okey ya? Okey, tanpa membuang masa, untuk panel kedua kita ni, abang jemput abang Zakri kita daripada AADK Selangor. Siapa tahu AADK tu apa? Ha. Apa makna AADK? AADK. Ha. Tahu tak? AADK adalah short form daripada agensi anti anti dadang kebangsaan. So apa yang Abang Zaki ni cakap, tolong juga. Benda dadang ni bahaya tau untuk semua orang. Pernah tengok kan? Kan abang pula dulu selama ni nak kira kan? Okey lah, tanpa buang masa, abang jemput Abang Zaki untuk memberikan apakah itu info-info tentang kebahayaan tentang dadah. Alright ya?
Okey, tanpa berbangsa, abang jumpakan panel kita yang seterusnya. Abang Dhatri. Adik. Bila kamu tak kenal gunung, tak tahu apa jalan di hidup. Wah, tepuklah sedikit. Esport generasi yang bijak melahirkan manusia yang kreatif dan berguna. Okey, jangan tepuk dulu, relax. Generasi yang bijak. So hari ni abang nak belanja sikit benda yang kreatif. Nak tengok magic tak? Okey, ready? Relax, Ba. Okey.
Ada seorang lelaki atau seorang pendaki dadang yang baru habis menggunakan dadang dan dia balik ke rumah. Waktu itu tengah malam. Dia balik tengah malam dan dia tengok TV. Bila dia tengok TV, dia pasang TV itu, volume dia kuat sangat. Jadi kuat kan? Volume terlalu kuat. Jadi bila terlalu kuat, ibu dia terbangun dari tidur. Time itu tengah malam. And then ibu dia keluar dan ibu dia bercakap. Contohnya ada pada Ali. Ada orang nama Ali sini? Tidak ada kan? Tidak ada. Tiada kan? Okay. Ali, pelankanlah sikit suara TV itu. Nanti jiran-jiran terbangun, terganggu. Si Ali, dia rasa marah sebab dia menggunakan dadah, otak dia rosak tau. Otak dan diri dia rosak. Dia memang adalah generasi yang sangat-sangat tidak bijak. Keluar-keluar terbias. Okay, dia adalah generasi yang sangat-sangat tidak bijak. Apabila ibu dia tegur dia, cakap Ali, kecilkan sikit suara TV dan dia sangat marah. Bila dia marah, dia beri tumbuk mak dia. Mak dia tu yang tua tu yang pakai pemuda masa ibu sampai mati tu yang pakai spek tu. Ayolah, itulah ibu dia. Okay? Kemudian waktu dia pergi tumbuk ibu dia, bapa dia terbangun dari tidur. Terbangun dari tidur. Terbangun dari apa? Tidur. Bapa dia terbangun dari tidur. Kemudian bapa dia bangun, "Ya Allah Ali, apa kau buat ni? Mak kau ni, mak kau, ya Allah, kau dah gila kah?" Lepas tu Ali pergi tumbuk pula bapa dia. Bapa dia tu yang tu. Mak yang merampok sangat kan? Okey, bapa dia tak ada sama. Jangan. Okey, dia tumbuk bapa dia, lepas tu dia tumbuk bapa dia. Bapa dia nyilang, "Ya Allah, jangan," dia tolak macam tu kan. Lepas tu dia tumbuk mak, dia tumbuk bapak. Lepas tu dia lari ke dapur. Dia lari ke mana? Dia lari ke mana? Dapur. Okay. Dia lari ke dapur. Dia ambil apa? Semua sekali salah. Salah. Dia ambil apa? Dia ambil broti. Siapa tahu apa itu broti? Apa tu? Apa tu broti? Ada tak kan bahasa satu orang? Broti tu apa? Tahu? Ay, ada tak kan? Okay. Itu ibu roti. Okay. Broti, tahu broti? Tak tahu, okay. Broti adalah sejenis satu kayu. Kayu broti, kayu broti. Dia empat segi, dia empat segi lah. Okay, dia ada tu. Tapi awak dah jawab. Okay, kejadiannya berlaku di Gemas. Siapa tahu Gemas di mana? Katakan. Ya, Gemas Sabah, salah saya. Gemas di Negeri Sembilan. Betul, Negeri Sembilan. Okay. Kemudian, awak angkat tangan kenapa? Awak tak jawab lagi? Boleh. Sekejap. Apa angkat tangan tadi tu? Awak diri. Apa awak diri? Banyak-banyak kat sini, mana satu yang awak suka? Banyak-banyak cikgu dekat sini, siapa yang paling handsome? Okay, so Fabri, betul. Alright. Kemudian dia ambil broti and dia pukul bapa dia and mak dia. Dia pukul and pukul and pukul. Bila dia pukul, bapak dia blok macam ni. Okay? Dia pukul, dia blok. Tu bapak dia patah tangan tu. Dia pukul bapak dia and then dia pukul lagi mak dia. Dia pukul. Tapi biasalah, walaupun bapak dia sudah tua, tapi dia seorang lelaki dan dia masih ada kudrat. Dia masih ada kudrat dan dia berlari keluar. Dia buat apa?
berlari keluar. Bapaknya berlari keluar, lepas itu tinggallah mak dia seorang di situ. And dia terus pukul mak dia, and sampai satu saat dia terasa mak dia sudah tidak bergerak. Maksudnya, waktu mak dia tak bergerak, maksudnya waktu itu mak dia dah mati. Dan dia pukul, dah tak bergerak, dia pegang tangan mak dia, tangan pinjam. Dia pegang tangan mak dia, and dia heret. Dia apa? Dia heret mak dia sampai ke luar rumah, dan dia kan dia salah rumah kampung. Rumah kampung, lepas tu ada tanah, lepas tu ada bukit, bawah rumah dia ni atas bukit sikit lah. Dan dia buang mak dia ke bawah, mayat tersangkut pada pokok di lereng cerun. Mayat tersangkut pada pokok di lereng cerun. Dia buang mak dia ke bawah, dan polis mendatang dan dia ditangkap. Asalnya dia adalah seorang penghisap dadah yang telah merosakkan otaknya, yang menghilangkan daya bijak dia, menghilangkan daya kreatif dia, dan dia mendapat hukuman gantung. Hukuman gantung kamu happy. Okay, so untuk hari ini, apa yang saya cuma untuk sampaikan, apa yang abang sampaikan kepada kamu, tolong ingat, tolong cop di dalam hati, jangan sesekali guna dadah. Okay, lepas ni abang tunjuk apa itu jenis-jenis dadah. Kita bagi basic. Kerana seandainya kalau kamu menggunakan dadah, confirm 100% kamu akan hilang daya kreatif. Satu, lelaki yang paling handsome sini yang katakan. Oh, lelaki yang paling handsome. Okay, lelaki yang paling tinggi, Datuk magic tak? Tak nak? Datuk magic tak? Tengok ni, magic untuk orang yang kreatif. Seorang yang kita tak buang atas lah. Sini. Okey, ini adalah contoh-contoh orang yang kreatif. Okey, dia yang kreatif telah mencipta satu alat untuk. Okey, tak apa. Kalau abang sentuh di mana-mana sebelah kiri, adik angkat tangan kiri. Lepas tu turun balik. Okey, kalau abang sentuh di mana-mana sebelah kanan, adik angkat tangan kanan. Boleh ya? Okey, tengok depan. Contoh. Turun balik. So, angkat, turun balik, okey? Okey. Contoh. Right. Ini adalah sesuatu hasil ciptaan seorang yang sangat kreatif. Tutup. Jangan buka. Tutup. Ada
Untuk pengetahuan Adam, sebenarnya abang langsung tak ada sentuh Adam. Kalau tak percaya, tanya mereka. Betul atau tidak? Tak, tak betul. Eh? Tidak bagus lagi. Yalah, ayo. Masih dan halo. Tahu tak buka Adam macam semua? Yang lagu kita rebut sama Adam. Untuk di negeri kita, untuk di negeri kita di Selangor, di mana? Di Selangor, di mana? Di Selangor, di Kajang ini, dengan kita punya operasi untuk EADG, untuk satu kali operasi saja kita boleh tangkap seramai 391 penagih. Berapa ramainya penagih dana yang ada di sini? So, orang-orang ini sekali operasi tau. Satu kali operasi kita boleh tangkap macam ni. Berapa ramai penagih dana yang ada di sini? Yang rosak otaknya. Yang rosak. Okay. Okay. Tadi Abang Wan sebelum Abang terus bercakap, Abang terus di depan-depan sini terus bercakap. Abang lupa introduce diri, okay? Siapa boleh? Tadi Abang Wan ada sebut nama Abang. Siapa yang boleh bagi nama penuh Abang? Abang bagi dua terus. Ya Allah, ternyata Abang tidak famous. Tengok nentek, tengok nentek. Nama penuh Abang. Zakri. Lemah. Okey. Bangun, nama penuh saya apa, Man? Kalau masih ingat tenang. Zakri. Alamak. Zakri tadi. Zakri Matsudin. So, nama Abang adalah Zakri Matsudin. Okay, ini Zakri Matsudin. Alright, so untuk daya kreatif yang pertama kita nak bagi hadiah. Tapi tak berapa terang lah. Di sini ada satu gambar. Ada satu gambar. Di sini ada satu apa? Ada satu gambar yang seorang yang nak pergi sekes. Seorang lelaki nak pergi sekes. Seorang, siapa-siapalah yang dulu angkat tangan, kita bagi hadiah, okey? Boleh tak tunjuk di mana gajah? Dekat baju. Dekat baju. Oh, tepuklah sikit. Nampak tak ni? Batu ini. Ini mata, ini dia punya belah. Pandai. So inilah gajah. Yang kedua, boleh tak seorang angkat tangan? Okey, ni tu gajah. Yang kedua, ini adalah seekor anjing. Ah, okey pak. Belum ada soalan dan angkat tangan lagi. Tengok anjing tu. Eh, tengok dekat gambar tu. Jangan tengok dekat sini. Dekat sini lah. Okey, tengok anjing di depan tu. Boleh tak seseorang angkat tangan dan tunjukkan di mana gambar seorang lelaki? Awak, jom. Betul, ha? Dekat telinga anjing, kan tengok telinga anjing tu. Bila kita buat macam ni,
Nampak tak? Nampak tak gambar seorang lelaki tu? Gat telinga anjing, pandang. Yang ketiga, yang terakhir. Kali ini kita bagi hadiah special sikit. Okay? Siapa yang dapat jawab ni, kita bagi hadiah special. Boleh tak seseorang tunjukkan gambar yang di depan adalah seorang, seorang pula. Seekor ikan makan ikan. Ikan makan ikan. Okey. Seandainya diterbalikkan. Masalah lagi juga kan? Diterbalikkan, apakah yang anda akan nampak? Tengah. Bunga yang berkawan ikan. Bunga bakar ikan. Betul. Wow. Apabila kita terbalikkan, dia jadi macam ni. Burung makan ikan. Wow. Okay, ini asalnya, ayam ni asalnya ikan. Yang ni apabila diterbalikkan, dia jadi burung makan ikan. So hadiah special untuk awak, kita bagi ni. Kita bagi pen, buku dan kakak ni. Sekarang kita just perkenalkan. Kita apa? Kita perkenalkan sedikit apa itu dadah. Yang kamu paling penting, yang paling penting apa itu dadah. Dadah adalah sejenis bahan kimia. Kita balik lanjut, okay? Dadah adalah sejenis bahan kimia yang mendatangkan kesan ke atas jiwa. Itulah maksudnya tadi apabila abang cakap dadah ni, dia boleh menyebabkan otak kita ni rosak. Hilang kita punya bijak. Hilang daya kreatif kita. Okey? Yang kedua, digunakan bukan untuk tujuan perubatan. Bukan ubat-ubatan tu. Okey? Bukan ubat-ubatan. Digunakan bukan untuk tujuan perubatan. Yang ketiga, diperolehi secara haram. Tidak pernah ada orang jual dadah. Syabu-syabu macam jual kuih. Tidak pernah. Okey? Mereka akan jual secara haram di keempat, diperolehi secara haram. Keempat, memberi kesan buruk ke atas sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang, memberi kesan buruk ke atas kesehatan dan fungsi sosial. Okey, habis. Yang ini, hanya ada 6 kumpulan dadah. 6 kumpulan dadah iaitu opiat, ganja, stimulan, depression, hallucinogen dan inhalan. It's okay, just tahu itu saja. Boleh tak seseorang sebutkan, angkat tangan, seseorang sebutkan di manakah syabu atau syabu? Dadah dan syabu kan? Yang paling famous lah di Kajang, di tempat kita ni, syabu dan ganja. Di mana, kalau ganja, of course lah, di ganja kan? Syabu berada di kumpulan mana? Tolong angkat tangan, surat. Inhalan salah. Oh, yang dia jalan dengan lingkungnya, dia jalan. Ini yang mau. Ganya. Ganya. Oh, nak ganya situ. Sabu bukan ganja, okay? Salah. Next. Oh.
stimulan bila dada sabu. Okey. Alright. So, apabila kalau kita menggunakan dada, dia akan merosakkan otak kita, merosakkan fizikal kita. Orang yang menggunakan dada dia akan jadi macam ni. So, sebelum dia guna dada, belakang boleh nampak kan? Tak nampak. Sedih. Haa, ni gigi rosak. Senyum. Senyum semua sekali. Senyum nampak gigi. Awak senyum. Awak lagi senyum mana yang paling manis? Macam tadi? Yang macam tadi? Punya lah. Bukan macam tu. Sabarlah, duduk balik. Tak apa dia. Okay. Nak tanya magic lagi tak? Okay, sebelum tu nak bagi tahu, orang yang mengisap dadah adalah berbeza dengan kita. Orang yang mengisap dadah adalah berbeza dengan kita. Apa dia? Kita normal, kita pandai. Mereka tak normal, mereka tak pandai. Okay? So, ini adalah satu contoh. Ini adalah satu contoh hasil daripada kajian haiwan. Ini haiwan lah, kan? Veterinary. Dan beza kita dengan orang yang isap dadah adalah seperti macam jahat pula kan, lembu yang normal dan lembu yang gila. Contoh, ini adalah lembu yang normal. Sebelah sana tu lembu normal. Normal, lembu normal bunyi dia macam ni. Oh. Itu bunyi lembu biasa lah kan. Tapi apabila lembu gila, bunyi dia macam ni. Yang mana nak pegang lah? Macam ni. E-sport, pasal permainan E-sport. Okay? Siapa cakap orang yang sangat, siapa yang tadi bila kakak tanya, siapa yang pro sini? Ramai yang katakan sekali lagi, siapa yang pro sini? Okay, ramai pro sini kan? Maukah adik-adik seandainya kalau abang cakap, kalau kamu dah cukup pro, okay, sekarang kamu pro, kamu boleh buat duit tak? Belum kan? Belum. Dapat duit tak? Okay. Main game boleh. Tetapi jangan sampai edit. Tahu edit? Addicted, yes. Jangan sampai addicted. Jangan sampai ketagihan melampau. Kerana apabila kalau kita bermain game, otak kita libur, efek dia sama macam kalau terlalu, okay, addicted, sama macam addict main dadah. Sampai boleh merosakkan otak. Dia tidak berada di dunia reality. Tidak berada di dunia reality. Mata dorang, mata mereka boleh rosak. Tahu kan yang mata lari alignment tu? Juling air. Juling apa? Juling air. Juling apa? Juling apa? Bosan ke orang cakap?
Abang bercakap sini dia masuk. Wah, handsome-nya abang ni. Kacat dia. Okay, okay, okay. Jangan too much. Okay? Kalau memang gila game. Okay? Diorang dah edit, diorang dah main dadah tu. Lepas tu mereka akan fokus on diorang punya main game. So, bila kita pergi tangkap, nama apa, sorry? Ubay. Ya Allah, nama sahabat. Inilah, awak nama apa? Ha? Vinesh, okay. Vinesh. Vinesh, betul. Kita masuk rumah. Rumah Vinesh, ya? Assalamualaikum, okay. Assalamualaikum, ya. Halo. Kita masuk rumah. Kita nak pergi tangkap Vinesh. Sebab Vinesh ni pernah kita dah. Contoh, ya. Contoh. Just contoh. Ini contoh saja, okay. Kita nak tangkap Vinesh. Dia sanggup lawan kita tak nak kena gari sebab dia tak nak lepaskan dia punya handphone. Sebab dia tengah main game tentu. Otak dia memang rosak. Otak dia memang dah kita nak tangkap. Kita enforcement kot, kita polis, kita ADK nak tangkap. Boleh dia tak layan? Tak layan, dia layan dia punya handphone. So jangan too much. Fun, okay. Itu pun kalau boleh sebab semua tahun lang kan sini. Okay, semua orang ada tahun lima sini? Ada tahun lima? Tahun empat? Yang paling-paling menyanyi sini? Paling-paling menyanyi? Tengok, ya? Ya. Tuh. Awak berapa tahun sini? Sini ya? Sini lah, sini lah. Lalu. Okay, 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 sambung, sambung. Masa apa dah habis lah. Kita buat satu magic lagi. Ia itu kreatif. Okay, generasi yang bijak melahirkan manusia yang berkreatif apa, berguna. Okay. Tiga. Sebab mana ada dua macam ni, dua yang di sini dan di sini, kan? So sebenarnya dia pegang sini dan pegang sini. Sama juga macam belakang. Ini kita nampak macam, tapi sebenarnya pada apabila kita pegang sini dia nampak macam empat. Kalau kita pegang sini dia nampak macam enam. Sebab lima bukan begini. Lima jadi tengah-tengah. So, di sini ada berapa? Yang sebenarnya, ada lima. Ini sekarang ada berapa? Lima. Yang ini ada berapa? Dua. Yang ini dua, dan ini ada lima. Okay? Alright. Ini ada berapa tadi? Tada. Di sini aku sama juga, di sini ada berapa? Ada. Okay. Baiknya, Mek. Ringgit lah, sabar. Okay, habislah sudah dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu pernah jumpa dadu sampai 8?
Pernah nampak dari 1 sampai 8? Untuk hari ini di SK Permai, SK Kantan Permai, kita bagi dadu sampai 8. Are you ready? Yeah. In 3, 2, 1. Tada! Kita bola sih, geng. Terima kasih, Abang. Tapi apabila abang berada di depan tadi, abang rasa macam terdistract. Pikiran abang sedikit terganggu sebab ada abang Wan sekarang. Macam abang rasa abang Wan sesuai sangat kerja macam tu. Okay, so itu saja daripada saya, Takdir Badrudin. InsyaAllah jangan guna dadah, kerana kita akan orang yang otak dia free daripada dadah, otak dia yang bebas daripada dadah akan sentiasa menjadi bijak dan pintar. Bijak dan pintar. Bijak dan pintar. Wow, so terima kasih semua cikgu-cikgu, semua terima kasih peminat-peminat yang berada di sini. Pokemon tu, ha, tahu tak ramai tahu lah.
Tapi saya jadi horror screen pula main game hantu. Jarang-jarang ada perempuan main game hantu pula. Biasa lelaki. Okey, saya nak tanya lah, korang kenal, korang kenal streamer ke, YouTuber ke, TikTok ke siapa yang korang suka main game?
jumpa orang eh. Saya malu. Oh, macam ni boleh eh. Boleh, boleh sekarang eh. Oh, okey. Okay. Terima kasih. Pada zaman-zaman saya dulu, masa saya start stream tahun 2020 dan kebelakang, zaman-zaman tu Facebook memang sangat sesuai untuk main game. Kat situ kita boleh nak dapatkan viewers, nak dapatkan donation apa semua lah. Tapi sekarang ni Facebook not doing well, tak berapa okay. Semua orang kena kaji dulu apakah platform yang sesuai. Korang kena tahu tu, jangan salah platform. Yang kedua, korang kena ada komputer. Komputer. Tapi kalau sekarang TikTok dah boleh stream pakai mobile, betul tak? Zaman dulu tak boleh kan? Zaman dulu kena pakai capture card, cocok dekat komputer, betul tak? Okay, sekarang dah boleh pakai phone lah. Tapi orang biasa nak tengok ada muka. Korang tengok stream tiba-tiba saya dengar tadi cakap Kamil Golek lah, Syafiq Aiman lah, Ohami lah, Polo. Semua ada kamera, betul tak? Orang sini yang mahal kat situ bukannya handsome lah, cantik lah. Benda tu sekejap je. Benda tu sekejap. Apa-apa pun korang punya gameplay tu, muka tu orang tengok reaksi korang tu macam ni. Betul tak? Korang suka tengok reaksi orang yang kakak tu kan? Betul kan? Tapi komputer janganlah minta RTX 4070. Berapa ribu tu? Janganlah minta Ryzen 9. Dia minimum, minimum requirement dah tu ke dah? Apa tu? GTX 1660? 800 eh sekarang? 800 eh? 800 apa? Ha? Apa? Ha? Saya dah mula dah ambil minimum spec. Janganlah minta yang macam mahal-mahal sangat. Barang-barang headset, korang punya mic, mouse tu beli second hand je. Saya dulu start streaming semua second hand je tau, family. Ha, boleh tu. Okey, itu adalah komputer kan? Kena ada kita punya PC lah. Yang ketiga adalah konten. Okey, konten. Apakah konten yang korang nak bawa? Faham tak konten ni apa? Faham juga konten ni apa? Tahu? Okey, konten ni. Okey, konten ni. Kau tahu sih? Bisa kita tahu? Okey, tengok. Tengok apa itu konten? Digital.
awak beli dekat kedai kan, ataupun awak beli daripada orang yang harga mahal tu? Kat kedai beras pun lah lah. Saya dah bersarang tak dapat PlayStation. Teringin rasa, mahal aku miga awak PlayStation tu. Saya ada Nintendo je bosan sikit lah Nintendo tu. Awak nak ke Nintendo? Nak ke Nintendo kat sini? Laju korang ya, nak Nintendo bagi free. Okay, itu konten lah. Okay, kalau kalau yang PS tadi tu, saya balik-balik PS tadi tu. PS, contoh boleh jadi sebagai trophy hunter. So, orang akan tengok. Ataupun konten yang macam kalau kelakar. Tengok konten yang orang tu cakap kelakar. Konten dia tak pro, tapi gagak-gagak pro macam kelakar. Orang tu tengok lah. Itu adalah konten. Itu adalah konten. Okay, yang keempat. Yang keempat adalah personality. Personality, contoh. Orang masuk ke dekat stream orang yang main game macam ni. Hai, selamat datang di streaming saya. Terima kasih. Jangan lupa like and share. Hai. Ataupun korang komen, hai bang, hai kak. 5 minit kemudian, hai. Korang pun dah tak ada dekat stream tu. Betul? Personality tu kena lah juga. Sebab contoh, bila kita ada kawan-kawan kan, ada kawan ni suka sangat kawan yang dia. Sebab apa? Sebab dia macam seronok. Dia seronok kawan yang dia. Itu kawan tu. Ada kawan yang seronok, ada kawan tu favorite kawan korang. Kawan korang suka. Sebab apa? Kakak kan, memahami, suka berbual, suka bergosip, macam tu kan. Macam tu juga lah streaming. Kita kena buat viewer-viewer ni sebagai kita punya kawan. Kita kena mesra dengan orang. Itu personality juga lah. Personality yang something yang korang kena jual lah. Okay? Adik-adik! Sister lah, sister. Sister! Okay, sekejap. Okay, saya nak tahu siapa kat sini main Roblox. Korang ada Roblox ke? Roblox tu minta kat siapa? Roblox tu minta kat siapa? Diri sendiri? Dia belanja, simpan, tak makan tengah hari macam tu? Ada yang bayar lagi ke Roblox ni? Ada. Mak ayah bagi Roblox. Siapa yang main PUBG Mobile? Dapat